Imam Ghazali itu adalah Kiai Asrori itu menunjukkan gini, setan kedua manusia sing lewat pintu kemaksiatan itu cuma satu pintu, 99 pintunya setan itu lewat kebaikan. Artinya apa? Ketika awan dewi ini terbebas dari perbuatan maksiat, ini karuan aman ya. Bahkan ketika awan dewi itu ngelakuin kebaikan pun loh, setan masih punya 99 pintu untuk godaan dewi. Contoh misalnya, kalau sampean ngendikan, aku ngerasa menyenyok matang masjid, ternyata itu setan. Itu nafsu sih aku. Sampai sekarang ya? Nurung Gusti Allah ya. Jadi ya itulah bahayanya sing jawe asrori 99 pintu setan itu lewat jalan kebaikan itu di situ itu. Kan artinya lek ngerti ngene iki tidak kemudian kita menjadi wis enggak usah salah nama kan bukan begitu tapi kesimpulan. Tapi kita menjadi lebih hati-hati mengenai oh ternyata apa sing tak rasa itu sik turun Pak ya. Sik aduh banget ngono. Aku sampai nyanyi sing paling. Jadi anak-anak kita jadi berdua itu. Jadi ngeri ini kan anggono. Tidak satu. Satu itu tahu kemajatan itu. Sampai ya asal itu kan juga nih. Uang nggak perlu ngaji, nggak perlu belajar agama. Masih bajingan sekelas bajingan kelas kakap pun tak kono nyolong itu haram apa enggak? Mungkin itu seru. Nang hati itu seru berdoa, hati itu ngejeru hati itu ada pangeran aja. Terus mesti ngerti lah nyolong itu salah. Mabuk itu salah, jadi ngerti. Jadi gak perlu aneh-aneh makanya, setan tidak akan masuk lewat situ. Setan mau lewat gunung itu corone neon ngomong mansiat, gak sarane ngomong. Ini setan rong nyambut gawe sih aku ya. Rong budal. Itu rong budal ya. Iya jale. Selangnya. Jadi ketika awan dewi terbebas dari maksiat, oh jauh rumah selaman ditibakan. Ketika awan dewi tidak mau dimana, itu dijilat, melek ini lagi ya Pak, iya. Sampai subuh pun aku kuat ya. Iya. Itu kalau udah ngantang, sekat lunggu ya lu di mulai. Ini bisa satu ya Pak, ini ya Allah, ini ya apa karpe gini. Kok iso gini ya Allah. Balai dibagi wong sandun ya. Dunia ini ambil bang. Tapi tidak boleh sedikit pun kita itu merasa sudah baik. Ketika ini saya Dina Umar, uang baru diarani tas Pak. Ini DE itu saya ngerosok bahwa ada yang lebih bejat ke dibang DE. Tapi jadi nggak api. Ada yang lebih bejat, ada yang lebih elek ke dibang DE. Tapi sampai saya punya perasaan itu, saya baru nggak ketakwa. Ini jalan. Karena ini nggak usah kementus yang udah dibuatin. Masuk jago budaya ya? Oh, tau kok. Wah, kayak sebagainya setan itu. Dan gak perlu lihat maksiat. Ini ngobrol gini, kayak rungkaruan nih. Duduk setan sih ngegong. Burr. Kan sering, setan nih gudu nih. Gitu, alami. Kayak gini, misalnya aku ngomong ini. Setan yang bisik, gue kan bisa. Cuman ngomong, dan kita sama ini pinter. Nah, gue ini gak bisa dati, bisa. Jadi ini jenenge setan Pak. Setan ki awale kan butuh bukan dari proses awale jadi jahat kan enggak. Awale kan hambane Gusti Allah sing paling taat itu setan, iblis. 300 tahun ibadah nang Gusti Allah lho, ndek pirang tahun ya. Ini bedak tok lho. Bahkan karena kesombongannya akhirnya saya ya karena kesombongannya tidak mau sujud yang atas ya jadi makanya begitu dasarnya kekuatan sombong itu sampai ya Allah dari kohoma cuma si cipta ketika kini ngadep yang pangeran yang kudu dituwili nang Allah kudu merosok wak dewi itu wong paling ino paling gosok oh jadi kira pantas oleh gaya pangeran kaya-kaya ora pantas. Makanya kayak ngomong kok ini memang sewu ada kelompok-kelompok sing terus ora usah tawasul-tawasulan terus ora usah lewat kiai-kiai yang kembali balik ada yang terlalu sewu
Jadi kalau malaikat gini, kok ini bisa aku pilih gulik? Tidak ada sopan sanggur. Wali-wali yang rawani tekor ini. Lawan dewe sih bisa dilakukan itu, Pak. Cuma nyantol dengan kiai-kiai itu, Pak. Lu nitip awak, kiai, lu. Ini budal dewe, karena malaikat jadi kalau main. Sopo kan ini? Ini apa sih? Kenapa? Betul. Betul. Kata aneh ya lah. Cara di gambar visual ini kini itu adalah yang bunuh rakyat. Gunting-gunting. Yang kaya-kaya yang mulut deh ngandoli wali-wali. Kata ini gak usah kok. MLM berarti. Yo, ya itu mau lah. Wong kadang-kadang untuk kelompok sing ora perlu tawasul, ora perlu anu. Ya monggo lek memang sanggup silakan ngono to. Ora sing ora sing larang. Enggak usah didebat. Jajalan dhewe ngono anu. Ayo kene iki barang iki jane. Awak dhewe ngerasa elek, ngerasa kurang ibadahe. Kesadaran itu wis muncul. Tapi berhari-hari tidak ada perkembangan. Jadi yang paling iblis kian, sing mengembuskan itu dari iblis. Seolah sing memberikan kesadaran itu iblis ya. Mulai siapa? Mulai awalnya mulai terjadi tidak hanya itu. Makanya kan nangisnya lo penuh soi. Balik siapa? Makanya Rasulullah. Siapa? Bajingannya penuh soi. Nangisnya Rasulullah kan yang nangkono itu. Dikhawatir oleh Rasulullah itu umat yang melarat buka. Nah umat itu sebab berkecukupan itu malah justru yang membuat Rasulullah menangis. Terus ini kalau sembarang itu terus tidak kira eling tidak resi ini. Tapi itu pun open apa nih? Tapi dia belajar kalau ingin pasti pasti itu. Itu ada 20 juli anu penyebab turunnya perintah itu karena di alam dewa ini bersyukur banget wong-wong sing iso tembus kaya sing kene cinta awal-awal itu bagi saya itu malah disuruh wong sing gak oleh karunia justru ketika awal dewa sih gak ketok atau apa orang ngerti apa-apa orang ngerti apa-apa itu malah justru aman aman karena apa? Nabi Ibrahim pun pernah Nabi Ibrahim itu dibuka hijabnya penutupnya dibuka habis sama sehingga kan dulu orang itu bisa kayak orang yang jahat, orang yang itu bisa ngerti Nabi Ibrahim tapi Nabi Ibrahim tidak diberikan bekal juga ketika ketemu orang jahat hati ini tertenang itu tidak diberikan itu karena Gusti Allah sehingga ketika ketemu orang jahat Nabi Ibrahim itu langsung bunuh ya Allah katen orang ini ya Allah orang ini jahat ya Allah Gusti Allah nuruti sesing bungul Nabi putusan kekasih tak nuruti tapi ngerti ya, sing mbok jaluk iki makhluk sing paling tak sayang juga manusia. Jadi aku nuruti dengan jalan hati. Dan itu dilakukan beberapa kali kalau Nabi Ibrahim ketemu jahat itu ngomongnya. Akhirnya kalau Gusti Allah cara basa warungane ngene dibales. Jadi perintah bulen anak. Bulen anak. Iki li rasane. Kuwi bulen kucing kok sayangi iki piye? Itu asli. Rumah kita penak, samu penak. Bahasa darah apa? Apa? Kok dapat turunnya tingkat asbab bunuh itu? Sebab turunnya asbab bunuh nuzul, nuzul nazar lagi nuzul. Asbab bunuh, asbab bunuh, asbab bunuh. Nah begitu Nabi Ibrahim mulai perintah itu mau langsung wis nangis aku jauh wis jaluk aku jaluk jenengan tutup mohon hijab lebih besar aku ternyata gak iso ngelola kemampuan hati ku gak iso ngurung weh biasanya ini misalnya kini ngobrol gini aku nih sewa gak kenal sampean aku gak ngerti background sampean seneng aneh mendem apa kak gak ngerti kan ini kan enak enjoy coba misalnya aku ngerti sampean ini background apa lu karo nabi sok gila cara nyaman ayo mending daru kini kelenak weh
Nang kare wong sing ngerti iki durung karuan. Ya mosok ujug yo mung wong kae iki bocah. Iso iki dale kae. Daniel, lu mau sak iso-isone. Apa maneh bisa? Ya parkir ini masuk ngaji ya. Oh iya, ini gusi. Gus Buster. Oh ini sering kemarin mas. Tau siang ya. Pernah lah mau tak. Ngomong lagi. Wah, aktivis. Aktivis. Royalti, royalti. Secara tidak langsung, dia mempromo. Dia dengan mas. Ya ini lagi, blisi-blisi. Eh, ngapain? Kedulnya dendron. Aku di mana ini pertama ngebel. Ini konflik karena kompel itu berarti kita betul ya wis dikadir kira ada sing ndol kaos lho ya yo wis bebas dari pagi lho coba bebas kaos oh kan ya omongnya itu bebas kaos ya udah tak jalan kaos dari pagi ya apa terlibat Dewi ya Nah, itu sih kita sih, kata-kata. Iya. Iya, itu sih. Itu sih, aku hanya...